to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Fansnya Marsyanda yang selalu setia mensupport Marsyanda. Thank you udah datang ya. Wah. Oke, ini kita semuanya langsung terpukau tadi terpukau ngeliat Marsyanda nyanyi. Dengar deh liriknya. Up and down-nya, alone in a crossroad, and sometimes di sana. Itu dia kan? Deep ya, masih darah gini kalau ngomong sama psikolog, Caca. Oke, tapi ngebahas lagi obrolan kita yang sebelumnya. Tadi kan Caca sempat bilang, pertama kali tahu tahun 2009, ya. Betul ya? Tapi gak ada kaitannya dengan video. Nah, pencetusnya tuh apa saat itu? Pada saat itu aku lagi ada konflik sama keluarga. Nah itu sih sebenarnya penyebabnya. Karena aku juga di tengah syuting dan aku punya apa ya, mekanisme untuk mengatasi permasalahan tuh belum... Terlatih? Iya kali ya, belum ketemu cara yang lebih sehat dibanding memendam. Iya, gitu. Jadi
ada agak kesulitan di situ. Berarti 2009, 7 tahun yang lalu ya, sampai saat ini Caca akhirnya berinisiatif untuk membuat support group untuk saling membantu, saling mensupport satu sama lain. Gimana nih Mbak? Oke, kayak dari tadi tatapannya gitu. Aku tadi haru sebenarnya. Terharu ya. Tatapannya penuh arti gitu. Sayang sama Caca. Oh. Very sweet. Jadi nangis. Oke. Stabil. Iya, oke. Seperti yang kita ketahui, sahabat perempuan, ini mencoba untuk stabil lagi. Mana belum yang bisyari wal khairi fitnah. Bahwa Allah senantiasa menguji kita dalam keadaan kita lagi sedih, dalam keadaan kita lagi bahagia. Allah senantiasa menguji kita dalam kebaikan, dalam keburukan. Jadi apa yang dialami oleh Caca, apa yang dialami oleh kita semua, semua episode kehidupan yang Allah takdirkan untuk kita, hakikatnya adalah ujian. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Caca pekerjaan yang baik, kemudian karir yang baik, kemudian harta yang berlimpah pada saat itu, popularitas yang luar biasa, banyak teman-teman yang mencintai. Sejatinya itu juga merupakan ujian tersendiri untuk Caca. Karena ujian itu ada kesenangan, ujian juga ada berupa kesedihan. Dan kesedihan-kesedihan yang kita tahu yang dialami juga oleh Caca ternyata membentuk Caca menjadi pribadi yang terus belajar dari hari ke hari. Tapi yang kita harus pahami bersama, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa yang menurut kita enggak suka, kita benci, ternyata kata Allah itu baik untukmu hambaku gitu ya. Apa yang menurut kita suka banget, kita cinta banget ini, tapi kata Allah itu enggak baik untukmu. Allah lebih mengetahui dibanding dengan kita. Jadi ketika kita melihat segala sesuatu yang diberikan oleh Allah dengan perspektif yang positif, dan Caca telah melakukan itu, husnuzon. Kita lihat kisah-kisahnya Caca mencoba untuk melihat segala sesuatunya dengan cara pandang yang positif, itu membuat Caca pada akhirnya paham bahwa Allah mentakdirkan sesuatu untuk Caca agar Caca banyak belajar mengenai hal itu. Dan untuk Caca sendiri, ini luar biasa menjadi pembelajaran untuk kita. Kita juga pahami bersama bahwa wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah lah yang menjadikan kita tertawa, Allah lah yang menjadikan kita menangis. Dan itu semua enggak abadi. Hari ini kita tertawa, kan besok kita nangis lagi. Besok kita nangis, jangan terlalu sedih, besok kita akan tertawa lagi. Semuanya digilir oleh Allah seperti roda yang berputar. Naik, turun, semua seperti itu. Tapi kalau kita lihat bagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam, qala innama ashku bathi wa husni ilallah, mengadukan segala kesedihan, susahnya hanya pada Allah saja. Jadi depan orang kita mencoba untuk terlihat baik-baik saja, apalagi Caca seorang public figure yang dicontoh oleh banyak orang. Dengan kekuatannya Caca memberikan inspirasi kepada banyak orang. Caca ini pembelajar yang luar biasa loh. Belajar catatannya rapi banget aja. Setelah ikut seminar catatannya rapi banget. Karena dia cerdas makanya dia masih stand up kayak gini. Dan kemudian dia pada akhirnya selain pembelajar dia juga membagikan apa yang dia pelajari kepada orang lain untuk memberikan inspirasi kepada orang lain. Lihat kesedihan yang Caca alami. Caca sedang berproses juga dan kita semua sedang berproses untuk biarlah orang lain gak perlu tahu. Kita sendiri yang tahu, Allah yang tahu, tapi untuk di depan banyak orang kita mencoba untuk menjadi pribadi yang bermanfaat seperti yang Caca lakukan. Terus menerus belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Caca berusaha untuk jadi orang yang beriman, Caca berusaha untuk jadi orang yang terus menjadi pembelajar agar bisa naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terus berbagi. Kalaupun ada kesedihan-kesedihan nanti di masa yang akan datang, itu akan Caca simpan kepada Allah saja insyaallah. Kita jadi terharu dengan omongan Mbak Oki. Oke, nanti seperti biasa Mbak Vera akan minta Caca untuk gambar dong. Yes. Nah, seperti apa gambar dan seperti apa analisa Mbak Vera? Tetap di Cerita Perempuan.